Shalom, senang sekali rasanya berjumpa dengan Anda di minggu yang luar biasa ini. Kini saatnya untuk Tanjung Duren Update. Dan ini dia kesaksian dari gereja misi kita di Bangka. Kami mendapatkan visi, kami datang ke Pulau Bangka dengan satu visi, dengan satu misi untuk memenangkan Pulau Bangka. Dan ketika saya sungguh kaget dan amazing sama Tuhan. Ketika saya sampai ke Pulau Bangka tuh saya nggak nyangka gitu kan, kami tuh benar-benar bisa ya. Kami tuh tiap hari bersaksi di situ, saya hampir tiap hari saudara-saudara kami bersaksi di situ. Menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Begitu luar biasa, kami mulai di Bangka ini, di Sungai Liat dengan KUL dulu, dengan Komsel, dengan KUL, Maulid KUL. Dan yang begitu luar biasa buat saya, yang saya lihat adalah setiap KUL yang kita adakan itu hampir udah seperti HMC. Ya, ada jiwa-jiwa yang dijamah Tuhan, ada mereka yang sudah lama, begitu lama tidak ke gereja, tapi mereka ketika datang ikut KUL, mereka disentuh Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Waduh, mereka mengalami kasih mula-mula. Dan juga ada bahkan beberapa jiwa ya yang sungguh-sungguh baru yang belum mengenal Tuhan Yesus ikut di KUL kita. Jadi bahkan kami, saya dan Yosua gitu kan, lama-lama saya makin merasakan hati untuk Pulau Bangka, untuk Sungai Liat secara khususnya. Ya saya pribadi, saya jatuh cinta sungguh-sungguh sama jiwa-jiwa di Sungai Liat, sama Sungai Liat. Jadi mari saya undang kita semua jemaat GBI Tanjung Duren, kita sama-sama punya hati ya, misi untuk jiwa-jiwa yang terhilang, bukan hanya untuk di Pulau Bangka tapi juga untuk sekitar kita, lingkungan kita. Tuhan Yesus datang segera. Haleluya. Untuk para om dan tante di atas 55 tahun, mari bergabung di dalam The Seniors Home 2 minggu lagi. Ya, The Seniors Home pada hari Jumat 2 minggu lagi. Berikutnya dari Departemen Musik. Dibuka kesempatan melayani di bidang pujian penyembahan, terlebih khusus keyboard, gitar, bass, saksofon, dan drum. Untuk audisi, harap menghubungi Christian. Dari Departemen Media, juga dibuka kesempatan untuk melayani di bidang soundman dan isi worship operator. Training disediakan. Untuk info lebih lagi, langsung saja ke multimedia di belakang atau menghubungi Aryo dan Effendi. Dan bagi Anda yang sudah mendaftar, harap untuk mendaftar kembali. Selasa ini, Dewasa Muda GBI Tanjung Duren kembali untuk mengadakan gathering bersama. Ya pasti nikah lah. Harusnya sih merit. Menikah. Nikah. Abis pacaran emang ngapain? Nikah. BPN dulu lah. Pacaran? Putus. Kan udah siap. Alasan menikah karena menggenapi rencana Tuhan dan juga karena tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Udah saatnya kali ya. Apa ya? Untuk mempunyai keturunan. Iya kan abis BPN nikah. Gak tau. Gak
tentunya kita harus entering the next level dong. Menurut lo? Hah? Ada ya? Belum. Siap gak? Siap sih. Kalau udah selesai BPN, siap? Belum, selesai BPN. Yap, Dewasa Muda kali ini mengambil tema I Do, Term and Condition Apply. Menarik bukan? Jangan lupa ya, hari Selasa tanggal 18 Februari, 2 hari lagi. Itu saja update gereja untuk minggu ini. Untuk info lebih lengkap dapat dilihat di waktu jemaat Anda atau secara online, atau juga langsung dapat bertanya dengan para asyur di dekat Anda. Tuhan Yesus memberkati.